menang lomba kemarin? Waduh, kalau ada Avanji dan Jal, gak bisa kalah. Hah, kalah deh? Iya. Serius Inti? Bener, Ustaz Ana gak suka sama anak itu. Ah, bener-bener katanya, kata teman-teman Inti nih. Apa ya, Inti menang Jal? Karena kemarin menang tuh. Alhamdulillah. Karena dia nggak hanya mau masuk liga. Oke, masuk gas. Bisa nggak sih nggak berisik? Ini di masjid nih. Tolong dong, ini baca Quran sini aja. Ayo. Ngapain sih nyuruh nyuruh? Makanya mentes siapa? Tahu. Urusin aja deh diri kita sendiri. Pergi sana sana. Diberi. Udah, baper kok pergi? Nah, iya baper dia. Tahu, baperan banget sih. Udah, lanjut ngobrol deh. Tadi nyampe mana sih? Iya, ngobrol lanjut nih. Baperan banget ini orangnya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana halo kong? Khair alhamdulillah. Khair ya? Iya. Nah ini tadi anu perhatikan dari tadi antum-antum ini kok seakan-akan kurang berkenan kalau dinasehati. Tadi diingatkan tapi kok apa namanya responnya itu ngerasa nggak mau jangan urusin urusan anak. Padahal kalian tahu nggak itu kata-kata yang benar-benar dibenci oleh Allah. Iya. Iya. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Inna abghadal kalami indallahi an yakula ar-rajulu lir-rajuli ittaqillah fayaqul 'alaika nafsak. Kata beliau, kataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika ada seseorang menasihati orang lain, bertakwalah kepada Allah. Tapi malah responnya, udah urusin urusan masing-masing. Urusi urusanmu. Itu perkataan yang paling jelek dan paling dibenci. Maka jangan sampai itu, jangan sampai lisan kita mengatakan hal-hal yang malah dibenci oleh Allah. Nah, itu bahaya. Dan apapun yang kita ucapkan dengan lisan pasti tercatat di tulisan. Jangan ulangi lagi ya, ikhwah sekalian. Nanti kita salah aja. Kita minta maaf aja kali ya, Mandi. Ya, harus ya di sini ya. Masya Allah. Ya, afan gitu ya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Coba. Karena waktu itu apa? Majelis sama kamaran aja. Oh, majelis. Iya. Mana kok enggak diajak? Maaf ya. Oh, iya, maaf. Kan kamaran. Oh iya. Ada FF. Ah. Minta maaf aja kali ya? Iya. Jadi, harus minta maaf. Masuk aja. Iya. Akhi, assalamualaikum. Tenang. Jadi gini. Oh. Duduk dulu. Ya. Duduk dulu. Kita kemarin minta maaf, oh, udah apa bersikap gak bener sama ente. Oh, ya nggak apa-apa kok. Ya. Yang penting gak diulangin lagi. Ya, insya Allah siap-siap.